pecinta selawat Nusantara menggelar acara Gema Selawat dan Tahlil sekaligus buka puasa bersama di Beach Pool Ancol, Jakarta. Acara yang diikuti ratusan orang ini nampak syahdu mengembangkan selawat, tahlil hingga melaksanakan sholat maghrib berjamaah di pinggir pantai. Acara ini dipimpin langsung oleh pengasuh pesantren Wali Songo sekaligus Dewan Suro Majelis Pesona Kiai Haji Raden Kolil Asad Samsul Arifin. Sekretaris Majelis Pesona Nasim Khan menjelaskan acara sengaja dilaksanakan di pinggir pantai sebagai siar sekaligus membangun kebersamaan bersama masyarakat. Kamis 16 Juni 2016. Alhamdulillah, acara Majelis Pesona Pencinta Selawat Nusantara ini untuk khusus agenda buka bersama, tarawih bersama Kiai Haji Raden Muhammad Kolil Asad Samsul Arifin, yaitu beliau kebetulan dari pondok pesantren Wali Songo Situbondo. Beliau juga adalah majelis syuro dari majelis pesona, dan juga para masai-masai yang lain juga hadir hari ini, alhamdulillah, dan juga para jamaah-jamaah semua. Dan ini menjadi agenda rutinan tiap tahun. Jadi tiap tahun kita majelis pesona itu bersama beliau, yang pertama itu di bulan Ramadan, yaitu di Ancol, di pantai Beach Pool ini, salah. Dan itu sudah menjadi agenda tiap tahunan kita bersama beliau, ngiring beliau untuk acara buka bersama.